Baik, Alhamdulillah. Pukul 3.10 minit dah. Wajar sangat dah kita mula. Mari sama-sama kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas-siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر يا كريم ربي زدني علما وارزقني فهما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Rasa macam lama dah tak sampai ke sini kan? Sedangkan ustazah dah sampai ke mana-mana dah, semoga dirahmati Allah. Itu kadang-kadang kalau dijodohkan macam ada sekali hari tu, hari ni jumpa, esok jumpa lagi kan? Bila dah lama tak jumpa, sampai ada orang tegur Zazah nampak kurus lah Zazah. Lain kali cakap lagi boleh datang tiap-tiap minggu. Jadi sebenarnya sebab dah lama tak jumpa muslimat dirahmati Allah, bila lama tak jumpa tu macam nampak sikit perubahan. Jadi mudah-mudahan kalau nak berubah pun zahir atau batin kita daripada yang baik kepada yang lebih baik, insyaAllah. Hari ni sedikit perkongsian muslimat dirahmati Allah. Ditanya Zazah nak bagi tajuk apa ya, tercetus dalam minda ustazah ni berkorban apa saja. Bukan nak ajak menyanyi lagu P. Ramlee tu, bukan. Ha, kan? Tapi nak sebut sebab hari ini kalau kita tahu, kalau kita sedar, kalau kita ingat berapa tarikh dalam Islam. Ha, itulah dia 24 Zulqa'edah. Jadi bila bulan Zulqa'edah menuju ke penghujung, tak lama lagi kita akan sampai kepada tarikh yang dinanti-nantikan oleh orang beriman selepas bulan Ramadan. Jadi Ramadan muslimat dirahmati Allah, orang berlumba-lumba tahu Allah pesan dalam Quran, fastabiqul khairat, bersegeralah kamu kepada perkara kebaikan. Lalu kadang-kadang orang nak sedekah banyak, tunggu bulan Ramadan. Orang nak cakap baik-baik, tunggu bulan Ramadan. Nak kunci mulut, jangan mengumpat, membawang sangat, tunggu bulan Ramadan. Macamlah pagi raya satu Syawal tu dah boleh berlaka dah. Ha, bukan kan? Muslimat dirahmati Allah, apa kesan Ramadan? Selepas Ramadan pun kita jadi hamba Allah yang baik. Macam kawan-kawan kita yang pergi haji sekarang ni, kita doakan mereka selamat pergi, selamat balik, pulang dengan haji yang mabrur. Apa mabrur tu maksud? Bukan balik daripada haji tak keluar rumah 40 hari, tak jumpa orang-orang masjid, takut berkat Mekah tu hilang. Ni ada juga pendapat yang macam ni. Tapi mabrur itu bermaksud sebelum dia pergi, dia manusia baik. Selepas dia balik daripada haji, dia jauh lebih baik. Sebelum dia pergi, dia manusia yang tidak baik. Tapi lepas dia balik daripada haji, daripada umrah, dia manusia yang baik. Ini perubahan muslimin muslimat dirahmati Allah. Okay? Maka bila dah dekat dengan hari raya korban, ustazah sebut kadang-kadang muslimat dirahmati Allah, ada orang saban tahun mampu sebab kata Allah dalam Quran, fasalli li rabbika wanhar. Setelah kamu menunaikan solat, maka sembelihlah wanhar, buat ibadah korban.
Apa ibadah korban ni? Kita menyembelih binatang ternakan yang kebiasaannya di tempat kita ni adalah lembu ataupun kambing. Okay, jadi bila kita nak sembelih ni? Selepas kita menunaikan Aidul Adha. Jadi Aidul Adha pada tahun ini kita mesti ambil cakna juga. Sebab kadang-kadang kita orang perempuan tak tahu, lagi-lagi yang dulunya tak pernah datang sembahyang hari raya. Maka muslimat dirahmati Allah, mari susun atur program kita, rebut peluang untuk jadi manusia walaupun kita orang perempuan, pergi solat Aidul Fitri. Kemudian kalau dah Aidul Adha, pergi solat Aidul Adha. Kenapa? Sebab Nabi SAW suruh sangat-sangat. Dulu sembahyang di tempat yang lapang, wanita-wanita hid pun diajak sekali. Hatta kalau ada binatang-binatang yang kita pelihara, bawa sekali muslimin muslimat dirahmati Allah. Minta maaf ya, malam tadi kuliah maghrib, muslimin muslimat. Jadi hari ini tersyasyul si muslimin muslimat. Jadi muslimat dirahmati Allah, bila tiba nak sampai kepada satu Zulhijjah, orang-orang yang masuk ibadah korban pada tahun ini, ada kata Nabi SAW, tahan diri daripada segala nak potong kuku, nak gunting rambut, nak mencabut segala bulu-bulu. Macam orang dalam ihram buat umrah je ustazah, macam, tapi tak sama. Jangan pula nanti kita terpotong kuku, kita telefon Ustazah Zai nak bayar dam kat siapa. Tak ada kan? Ini kalau kita buat, kita dapat pahala. Jadi contoh di kalangan kita ramai-ramai ni, ada dua orang masuk korban tahun ni. Jadi kawan yang tak masuk korban, tolong ingatkan. Kita yang masuk korban kalau tak ada ilmu, kawan yang ada ilmu ingatkan ni, terima kasih. Sebab rupa-rupanya ibadah korban yang aku buat hari tu adalah sunat mu'akkad. Sedangkan yang aku raih lagi ni, sunnah Nabi SAW, tambah lagi pahala lain. Pahala demi pahala demi pahala, maka Allah tinggikan darjat kita. Sebab ada orang yang main masuk je korban, tapi dia tak tahu korban tu apa. Jadi kalimah korban asal daripada huruf qaf, huruf ra, huruf ba. Huruf qaf, roba ni boleh dibaca qaruba, boleh dibaca qariba. Kalau kita bahasa Melayukan, dia jadi perkataan apa? Qarib. Yang jadi perkataan qarib. Kalau saya kata saya hari ni bawa kawan, kawan saya ni kawan karib saya. Kan? Orang kata, wah untunglah kawan karib ustazah. Karib tu maksudnya dekat sangatlah ni, dekat. Maka apa tujuan korban? Antaranya adalah untuk mendekatkan kita dengan Allah. Jadi muslimat dirahmati Allah, kalau tahun ni kita dapat masuk ibadah korban, rasai sungguh-sungguh syukur engkau bagi rezeki pada aku ya Allah. Dan minta maaf ustazah sebut, kalau di kalangan kita ada yang kata saya tak masuk lagi tahun ni ustazah sebab saya tak mampu. Mari kita ubah perkataan tak mampu tu kepada mampu. Bukan sebab harta kita muslimat dirahmati Allah, tapi kesungguhan kita. Tuhan, biar tahun ni menjadi tahun terakhir aku tak masuk korban. Bermula tahun depan, tiap-tiap tahun aku nak masuk. Kita pun kata mustahil lah ustazah. Tidak ada yang mustahil. Syaratnya mari bersama-sama dengan ustazah muslimat dirahmati Allah, bermula Zulhijjah tahun ni, ni 24 Zulkaedah, pergi dah cari tabung, cari tabung tin biskut ke mana kan, tulis depan tu tabung korban. Satu Zulhijjah kita masuk RM1 tiap-tiap hari. Masuk RM1 tiap hari, tahun depan pasti kita boleh masuk ibadah korban yang diiklankan RM360 paling kurang. Sebab apa sehari RM1? Anak tanya, kenapa mak asingkan duit pergi pasar tu RM1 masuk dalam tabung? Sebab tahun depan mak nak masuk korban. Kat mana korban RM360? Ustaz Azwan, suami Ustaz Zahzai, akan lead program ibadah korban di Kemboja. Ini dah masuk 76 ekor lembu dah. Maka muslimat dirahmati Allah, bukan sebab murahnya, tapi di situ kemampuan kita. Nak masuk juga, di situ kemampuan kita. Yang masuk ni bukan semua orang kaya, tapi sebab dia tiap-tiap hari berfikir untuk ibadah bermusim. Maka kalau suami kata, tiap hari saya bagi awak belanja duit dapur RM50 je, apa caranya untuk kita orang perempuan menyusun atur muslimat dirahmati Allah agama kita? Terima kasih, diberi nafkah sehari RM50 untuk belanja dapur, kita nak makan apa contoh. Tiba-tiba bermula daripada satu Zulhijjah, kita asingkan. RM49 tu cukup juga kalau Allah memberkati. Sebab RM1 je nak masuk dalam tabung. Tapi kalau kita kata, Allah RM1 masuk yang kat Kemboja, aku nak masuk yang kat surau masjid rumah aku ni, rata-rata sekarang kan antara RM600 ke RM700 muslimat. Mahal.
antara 600, 650, 700 ringgit. Jadi kalau kita nak masuk yang itu, kita masukkan 2 ringgit sehari dalam tabung. Pasti kita mampu berkorban tiap tahun. Tetapi kalau kita nak masuk korban ni 10 Zulhijjah 22 Ogos ni binatang korban kita nak disembelih, hari ni baru kita terfikir nak masuk lembu yang mana ya, kambing mana nak beli ya, kita pun baru diuji Allah, anak sakit masuk hospital perlu lebih beli ubat, tayar kereta pancit kan, diuji pula macam-macam, muslimat dirahmati Allah, memang tak mampu. Ketika anak sakit, dulukan anak, beli ubat anak. Ketika abang yang duduk kat kolej kata, pensyarah suruh beli kitab mak, kan, dulukan dulu. Sebab yang ini paling penting. Tetapi kalau kita dah ada duit untuk masuk korban dalam tabung, tak perlu lagi kita bersusah payah, muslimat dirahmati Allah. Mari kita ubah kehidupan kita, patutlah yang kata Nabi, biar sikit tapi istiqamah. Orang istiqamah ni, dia sebenarnya tak kaya mana, tapi sebab kesungguhan dia. Sama muslimat dirahmati Allah, semalam ustazah buat kursus umrah di surau Al-Ittifaq rumah ustazah. Yang ini macam ternanti-nanti muslimat dirahmati Allah, tak sabar nak buat kursus umrah besok. Kenapa? Sebab ustazah rasa lama dah tak bagi kursus umrah. Ni baru nak start balik untuk keberangkatan bulan Oktober, November, Disember. Jadi ustazah iklankan. Dan siapa yang jadi rakan Facebook ustazah tu, ustazah tulis kan, jomlah datang. Walaupun kita belum ada mana-mana tarikh pun nak buat umrah. Sebab apa muslimat? Kadang-kadang hati kita kata, mulut kita kata, seronoknya orang kaya boleh pergi umrah selalu. Saya ni bilalah agaknya. Akak teringin ke nak pergi, nak kan? Tu dekat surau ada kursus umrah tu, pergilah. Alah ustazah pergi buat apa? Kita bukan nak pergi umrah pun. Silap. Mulut bersungguh tapi hati tidak bersungguh muslimat. Berkorban maksud ustazah di sini adalah biar kita tak tahu lagi bila kita nak pergi, tapi hati kita merintih memberitahu dengan Allah. Ustazah mula hadir kursus haji daripada zaman sekolah, duduk asrama dulu. Bila balik ke rumah di Keramat tu, mak pergi kursus haji dekat Masjid Al-Akram, Datuk Keramat. Kan? Hati dah mula jatuh cinta. Sebab bila mula-mula lepas ustaz bagi salam, ustaz akan suruh semua jemaah berdiri bertalbiyah sama-sama. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Bermang bulu roma ni. Maka kita budak lagi masa tu, sekolah menengah, ikut mak ayah join kursus haji pun masa tu dia tak dapat lagi panggilan, tapi dia seronok datang kursus. Jadi kita daripada tak ada buat apa kat rumah, nak ikut mak pergi masjid lah dengar. Jadi hati dari saat itu dah mula, Tuhan engkau izinkanlah aku dapat tunai ibadah haji dalam usia muda. Hari ni kalau kawan-kawan tanya macam mana doa boleh dimakbulkan, bukan hanya dengan berdoa muslimat, tapi setiap kali kita pergi, ya Allah kan, tak tahu lagi bila nak pergi, tapi disebabkan kesungguhan kita ni, ya Allah, berdoa pula dalam majlis ilmu, permudahkan. Maka semalam muslimat, kursus umrah saya di surau Al-Ittifaq banjir dengan orang. Saya tanya bila nak pergi, macam ustazah cakap lah, tak tahu lagi bila nak pergi, tapi saya berharap sangat Allah panggil saya jadi tetamu. Barakillah, insyaAllah Allah memberkati akak, doa akak segera diangkat ke langit Allah. Saya dah bawa ramai orang muslimat dirahmati Allah. Bukan semuanya sebab ada duit, tapi kadang-kadang sebab doa dan kesungguhan dia ni, kan? Lalu Allah datangkan rezeki yang luar jangka. Maka berkorban. Kenapa ada kursus umrah? Tak payah datanglah, tengok sinetron lagi bagus. Sebab apa muslimat? Belum tahu lagi bila nak pergi. Tapi kita bersungguh-sungguh pergi. Korban tahun ni, surau ni ada buat korban ke tahun ni? Ada, berapa ekor? Berapa ekor? Tak tahu. Tapi ada kan, di mana-mana selalunya ada, insyaAllah. Jadi kalau ada, kita jangan kata lepas sembahyang Idul Adha, kita balik rumah tengok TV, guling-guling. Kan Idul Adha kadang-kadang orang tak berziarah sangat, muslimat dirahmati Allah. Nabi suruh cepat-cepat buat Idul Adha. Sebab tu kalau kita perasan, contohnya kalau Idul Fitri buat ke 9 pagi, Idul Adha diumumkan buat 8.30 pagi, awal sikit. Kerana apa? Sebab lepas tu bila balik, kita disuruh cepat-cepat. Dah makan apa semua, cepat-cepat datang surau balik. Buat apa pergi surau? Pergi tengok ni lembu nak ditombangkan.
nak disembelih. Lagi-lagi kalau kita yang punya hantar nama dekat lembu tersebut. Kan, okey Cik Kiah, lembu Cik Kiah ni nak sembelih dah ni. Jadi kita pun datang dekat-dekat. Tengok proses penyembelihan itu, ini yang paling afdal. Tetapi Cik Kiah lain lah, bukan Cik Kiah sini kan. Seandainya dalam 20 orang yang duduk keliling lembu tu semua orang lelaki, Cik Kiah janganlah duduk menyelit kat tengah-tengah. Kan, jangan menyelit tengah-tengah. Ustazah Zai kata, afdal ni tengok lembu saya disembelih. Dalam 7 nama tu Ustazah, kan saya seorang je perempuan, lain semua lelaki. Jadi pakcik-pakcik ni bawa anak lelaki dia pula. Tapi sebab teringat afdal ni, saya pun duduk. Sebelah Pak Imam pula, Pak Imam sana sikit, saya pun nak tengok lembu saya kena sembelih. Cik Kia, jangan duduk kat depan lembu, kan? Sebab kita akan jadi sentuhan listrik pada orang lain pula. Maka kita duduklah kat dapur, kan? Buat apa Cik Kia duduk kat dapur, sama-sama potong bawang nak buat sup tengah hari nanti, bukan membawang. Sekian dimaklumkan ya. Jadi muslimat dirahmati Allah, kadang-kadang kita dah lah tak masuk korban, tapi kita memencilkan program-program ibadah korban, kan? Datang tanya dekat AJK masjid, tanya apa yang saya boleh bantu. Oh, kau boleh bantu orang perempuan apa sangat, potong-potong bawang, nanti tumis buat sup, sudahlah. Kan? Jadi muslimat, kalau itu kita boleh bantu, datang. Ya Allah, tak sempat, tak mampu tahun ni nak masuk korban, nak beli seekor lembu, sebahagian lembu. Maka engkau pandanglah ni yang aku korbankan masa aku ni, wahai Allah. Datang ke surau masjid, nak meramaikan, mengimarahkan rumah Allah ni, engkau pandanglah ini sebagai pengorbanan aku pada tahun ni. Allah maha baik muslimat. Tahun ni kita bermula dengan korbankan masa, korbankan tenaga, korbankan akal minda kita. Kan, korbankan apa saja yang kita mampu. Dengan bermula 1 Zulhijjah atau hari ni kita mula tabung RM1 atau tabung RM2. InsyaAllah tahun depan nama kita tersenarai sebagai peserta korban. Masya Allah, muslimat dirahmati Allah. Baginda Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan untuk menyembelih anaknya Ismail, apa kata Nabi Ibrahim? Bukan Nabi Ibrahim jawab dengan seronok, kan? Ha, ye, aku nak kena sembelih anak aku dah, kan? Nabi Ibrahim sedih sebab Nabi Ibrahim lama tunggu anak tapi tak dapat zuriat. Dapat-dapat Ismail yang wajahnya Masya Allah seperti bulan purnama, yang Ismail ini besar sebagai anak yang taat. Satu malam Ibrahim bermimpi disuruh sembelih anak kesayangannya. Maka mana mungkin Ibrahim nak buat? Kalau kita dapat mimpi yang macam tu, kita sembunyi, kita tak bagi tahu anak kita muslimat. Sebab takut anak kata dah Allah suruh sembelih, ayah sembelih je lah. Takkan kita nak sembelih anak kesayangan kita. Tapi Ibrahim mundar mandir, macam mana nak cakap dengan anak kesayangan. Anak perasan, ayah macam ada benda nak cakap. Sebab anak ni juga taat kepada ibu ayahnya, anak ni juga taat kepada Tuhannya. Wahai ayah kesayanganku, kalau ini perintah daripada Tuhanku, maka laksanakanlah. Nampak muslimat? Kita berbincang suami isteri, anak-anak. Kalau kita tahu benda yang sedang kita bincangkan, musyawarahkan, ayah, adakah ini dalam agama? Allah suruh ke ayah? Nabi suka ke ayah? Yelah, kalau bukan sebab Allah suruh, ayah pun tak suruh kamu buat. Nampak tak muslimin, muslimat dirahmati Allah? Kemudian mak pun bagi tahu, buatlah macam ni. Kenapa mak kita kena buat? Sebab bukan mak suruh, tapi Allah suruh. Nabi yang suruh. Maka jumlah sama-sama mulai tahun ni kita buat. Kan, kita tak masuk korban, sama-sama kosongkan rumah kita. Kita pergi masjid surau. Kamu lelaki tolong. Kan? Kalau pakcik suruh ikat lembu, tolong buat apa saja. Ayah tu duduk tolong bersihkan tahi lembu tu. Kan? Mak duduk dekat dapur. Ini je kemampuan kita tahun ni. Sebab apa? Nabi suruh. Ini pengorbanan yang kita lakukan. Jangan yang Nabi tak suruh, yang Allah tak suruh, kita musyawarahkan. Kita seronok-seronok pula. Lalu Ibrahim, muslimat dirahmati Allah, bila melihat anaknya dengan begitu lapang dada, dibaringkan anak tersebut, diasah pisau dengan begitu tajam, siap boleh sembang-sembang lagi. Kata Ismail, kalau tak boleh dengan menelentang, mungkin kena baringkan aku secara meniarap kot, wahai ayah. Sebab apa? Pelik, dah asah pisau tapi tak boleh lut, tak boleh menyembelih anak. Kenapa ya? Rupa-rupanya Allah saja nak test iman Ibrahim. Masya Allah, muslimat dirahmati Allah. Ni aku perintah ni, mu sebagai Nabi ikut ke tidak?
Ni aku perintah ni, kamu sebagai ayah ikut ke tidak? Berapa ramai seorang ayah takut nak menegur anaknya yang belum menutup aurat? Berapa ramai seorang ibu yang takut nak kejut anaknya sembahyang subuh di waktu Sabtu dan Ahad tak sekolah? Sebab Isnin dan Jumaat dia biasakan anak bangun, nanti lambat pergi sekolah, cikgu marah, tulis nama dek pengawas. Sabtu Ahad dah tak ada alasan. Cuba kalau hari-hari bangun, mak takut anak mak dicampak dalam neraka Allah. Orang tak solat ni tiang agamanya runtuh. Takutkan mereka dengan Allah. Jangan takutkan mereka dengan guru besar, takutkan mereka dengan hantu, takutkan mereka dengan kena denda. Ini kesilapan kita muslimat dirahmati Allah. Okay? Jadi bila anak yang tadi tu ada iman kepada Allah dan dia sanggup menjadi korban pada saat itu, dan Ismail nak disembelih oleh Ibrahim tak jadi disembelih. Kata kitab-kitab lama, bahasanya apa muslimat dirahmati Allah, sekonyong-konyong. Ha, tu anak-anak Darul Fawaz duk baca sekonyong-konyong, bukan sekonyong-konyong. Sekonyong-konyong timbullah, datang di sebelah Ibrahim ini seekor kibas yang putih gemuk tubuhnya. Masya Allah, muslimat dirahmati Allah, apa mesej yang Allah nak hantarkan? Bila kita berkorban untuk agama Allah, jangan tanya Allah, engkau nak balas apa ya Allah, yang pagi tadi dari pagi sampai zuhur aku duduk kat surau buat kerja surau ni. Kan pengerusi masjid sikit pun tak pilih aku jadi AJK. Kan? Jangan. Jangan tanya muslimat dirahmati Allah. Yang kita tahu ini Allah suka, Nabi suka buat. Bila buat berkorban untuk agama Allah, Allah tahulah nak balas ikut mana. Sebab itu Masya Allah, saya kenal di mana ya. Ni ada sahabat kita kata tadi ada live Facebook Ustazah. Kalau sahabat saya ni suka duk dengar ceramah-ceramah saya dalam Facebook muslimat dirahmati Allah. Dia kata apa Ustazah, kan nak jumpa Ustazah tak bila kan. Jadi saya selalu tengok kalau ada yang live macam ni. Ada seorang ibu muslimat dirahmati Allah, bukan orang senang. Mereka ni ditaja oleh tabung Umrah Amanah Saham Akhirat. Satu ketika dulu, 2 tahun lepas, salah seorang yang layak ditaja. Layak ditaja ni maksudnya golongan miskin lah. Okay? Tetapi beliau ni khidmat dekat Surau Ar-Raihan Bandar Teknologi Kajang. Isterinya jadi tukang masak. Masalah saya mengajar bulan lepas, tengok dia masih masak walaupun tangannya dah. Saya ni nak betulkan lampu Ustazah, suami pergi kerja sebab dia mengasuh anak-anak orang kan kat taman tu. Jadi dia panjat tangga jatuh, tangan patah. Tapi sebab dia selalu buat kerja-kerja surau, datang juga dengan tangan sebelah ni dia masak untuk surau. Biasa buat Ustazah, lagi tak buat lagi sakit dia kata. Saya kata ya Allah Tuhan, hebatnya manusia ni. Suami dia tanpa dapat apa-apa elaun, tukang bersihkan tandas, bersihkan surau, khidmat sungguh. Dan kalau anak dia ni, meremang bulu roma saya cakap ni, kan dia denda anak dia macam mana muslimat? Kalau dia suruh buat homework kan, cikgu kata buat sampai muka surat 30, dia cek buku anak tak siap, dia akan denda anak dia datang surau basuh jamban. Bukan 2 tandas hari ni, basuh semua 5 tandas tu. Siapa suruh tak siapkan kerja rumah? Ni muslimat, dia ajar seluruh keluarga dia ni untuk korban di jalan Allah. Tapi dia orang miskin. Yang peliknya dia boleh hantar anak sekolah tahfiz yuran RM500 sebulan. Mana dia dapat ya Allah? Mana dapat duit? Ternyata muslimat, bila kamu korbankan masa agama, korbankan masa tenaga kamu untuk agama Allah, tahulah Allah nak balas macam mana. Kata kak, akak yuran anak yang sekolah tahfiz tu berapa? 540 Ustazah. Kita minta maaf nak tanya lah kak, cukup ke? Nak ikut memang tak cukup. Tapi saya pun tak tahu macam mana. Alhamdulillah Ustazah, tak pernah lagi lah tak bayar yuran. Muslimat dirahmati Allah, 2 orang dah anaknya Al-Hafiz. Al-Hafiz ni nak jadi bentuk tahfiz ni, swasta, bukan mudah. Yuran dia begitu mahal muslimat. Kadang-kadang kan masuk, tak sampai setahun berhenti sebab mak tak mampu bayar yuran. Tapi orang ni walaupun dia miskin, Allah mampukan, Allah bantu dengan macam-macam cara. Allah kan dah kata wa may yattaqillah, kalau kamu betul-betul bertakwa kepada Allah, ayat 1000 dinar yang kita duk hafal tu, haitsu la yahtasib, akan kamu didatangkan sumber rezeki daripada sumber yang tak disangka-sangka.
tu yang dia dok tolong orang masak dekat surau tu muslimat dirahmati Allah, tak dapat upah. Tapi Masya Allah kadang-kadang ada orang bagi upah kat dia. Maknanya dia pergi tanpa mengharap balasan. Tapi akhirnya dia balik ke rumah, dia dapat. Dan bila dia masak-masak kat surau, rupanya hari ni patut belanja dapur RM50. Tapi sebab banyak lebih kat surau ustazah, 2 hari tak masak, panaskan lauk semalam, jadi jimat dah RM100. Nampak macam mana cara Allah membantu muslimat. Hari ni kita takut nak korbankan masa kita ke jalan Allah sebab kita tak nampak apa imbuhan. Kadang-kadang ibu dibagi pilihan. Mak-mak, saya dapat kerja jadi imam satu, satu lagi ni jadi pegawai tinggi ni. Mak suka yang mana? Gaji berapa lu? Gaji dulu tanya. Ha, kan? Kalau jadi imam ni 3,500 je mak, tapi kalau jadi ni 4,500. Dan kau gila nak ambil yang 3,500. Ambil lah yang 4,500 tu. Ha, muslimat, kan? Sebab apa? Kita nampak duit dulu. Tapi muslimat, kalau kita nampak akhirat Allah, biar nampak kecil, Allah subhanahu wa ta'ala yang akan besarkan. Sebab itu tajuk hari ni ustazah kata sesuai sangat ni dekat-dekat ibadah korban, buat tajuk berkorban apa saja. Ibu bukan orang kaya saja boleh masuk syurga, tapi Nabi dah sebut dah, dalam syurga tu ada ramai orang miskin berbanding orang kaya. Bila ustazah ceramah benda macam ni, hadis Nabi ni bagi tahu di kalangan orang-orang kaya, orang kaya jadi takut muslimat. Kenapa? Sebab mereka banyak sedekah, takkan tak ada peluang masuk syurga, kan? Sedangkan Nabi cakap dalam syurga lagi ramai orang miskin berbanding orang kaya. Kenapa agaknya? Orang miskin lebih merayu, merintih dalam doanya dengan Allah. Orang miskin lagi banyak pengorbanannya. Orang miskin, seorang ibu sanggup tak berbaju raya kalau tak cukup asalkan anak-anaknya gembira di hari raya. Betul tak muslimat dirahmati Allah? Tapi kalau orang kaya, baju bukan saja sepasang. Itu saya kata mampu nak masuk korban ni. Kerana kata Profesor Dr. Hamka, dia cakap apa muslimat? Sepatutnya menjadi seorang manusia di atas muka bumi Allah ni, cukup dah. Ha, ni dengar betul-betul eh. Cukup dah dengan 2 pasang baju saja. Cukup dah. Ha, ni mohon terasa ya. 2 pasang baju sahaja. Dan cukup dengan 2 kali makan sahaja. Dan cukup ada 1 tempat berlindung. Tempat berlindung tu tak mesti rumah banglo, tak mesti rumah teres, tak mesti rumah flat muslimat. Cukup ada tempat berlindung daripada hujan dan panas. Kita kalau dengar tu ustazah nak cakap ni pun takut. Hamka kata cukup 2 pasang baju, 2 kali makan sehari, tempat berlindung. Ha? Kemudian muslimat dirahmati Allah, bila ustazah dengan lantangnya sebut macam ni, kan takut-takut ada orang angkat tangan kat belakang tu. Ustazah berapa pasang baju? Ha, kan? Semalam tengok kat Facebook, kan main warna hijau, ni warna merah pula, besok warna pink pula. Maknanya berpasang-pasang muslimat dirahmati Allah. Jadi merasa malulah kamu dengan Allah kalau baju lebih 2 pasang, makan lebih 2 kali sehari, tempat berlindung dah cukup hebat dah. Biar rumah kita kecil macam mana, tapi ada dinding muslimat, ada bilik khas, ada tandas, kan? Ini dah cukup mewah. Maka merasa malu untuk mengatakan tak mampu untuk agama Allah. Faham tak maksud? Sebab Ustazah Zai sebut begini saja. Mustahil untuk Ustazah Zai meniru apa yang Hamka kata. Mustahil Ustazah nak buang 2 almari Ustazah tu. Baju semua biar bagi kat orang, cukup 2 pasang je. Hari ni hijau, besok merah. Yang hijau ni dibasuh, merah dipakai. Kering dekat ampayan, besok pakai. Muslimat dirahmati Allah. Mustahil. Tapi disebabkan kita rasa mustahil itu, maka kita gunakan nikmat yang Allah bagi. Cukup, cukup, cukup ni jangan kata tak mampu untuk agama Allah. Faham tak maksud? Okay. Jadi lepas ni kita ubahlah muslimat. Kalau kita bulan minggu depan dah nak korban, hari ni baru nak fikir memang kita tak mampu. Kan kita paksa diri. Patutlah Nabi selalu ulang, aku mencintai amal yang sikit tapi istiqamah. Anak tanya, mama setiap hari nampak mama masuk duit RM1 dalam tabung. Untuk apa tu mama? Kan selalu anak tanya macam tu. Ni untuk ibadah korban. Nanti yang abang dah besar sikit, abang kata, mama kan baru je lepas ibadah korban. Tu korban bila pula? Tahun ni mama tak mampu nak masuk. Mama berazam tahun depan. Muslimat dirahmati Allah, orang yang hari-hari fikir tentang agama dia, orang ni lah yang paling dicintai Allah.
Baik, selesai tentang tu. Seandainya ada yang masuk kurban tahun ni, ustazah ucapkan tahniah dan tambah lagi amal tadi dengan jaga. Mari kita meraikan Zulhijjah dengan tunggu sungguh-sungguh. Ni 24 Zulqa'idah, tak lama je lagi, lagi beberapa hari muslimat, Jumaat ini adalah Jumaat yang terakhir dalam Zulqa'idah. Betul tak? Sebab Rabu akan datang, muslimat dirahmati Allah, kita dah menyembelih ibadah binatang kurban. Jadi Jumaat ini kalau boleh dah potong kuku. Kalau kita rasa suami yang masuk kurban tu nak otak misai jambang segala. Sebab apa? Abang ni lepas satu Zulhijjah dah tak boleh potong jambang misai segala. Berapa lama nak suruh tunggu panjang serelong ke? Dia kata, taklah abang, 9 hari je pun. Kan 9 hari tak sempat panjang mana muslimat. Yang penting kita tengok, oh besok satu Zulqa'idah, hari ni lah nak otak elok-elok kan. Sebab apa muslimat dirahmati Allah, dalam kita menjaga pantang larang tu, kita macam orang yang dalam ihram. Orang dalam ihram ni istimewa. Kalau orang pergi menunaikan ibadah umrah, kadang-kadang dia tanya, ustazah, lepas solat jenazah, diusung jenazah tu yang lain semua tutup muka. Kenapa ada satu mayat tu macam tak tutup muka, ustazah? Ini antara kemuliaan dia mati dalam ihram. Masya Allah muslimat kan. Maka orang yang mati dalam ihram ni macam kalau dia mati seolah-olah dia sedang syahid di sisi Allah. Jadi kita yang berihram, jangan salah faham, ihram tahan diri daripada potong kuku, bulu-bulu semua ni. Ish, panjang dah kuku aku ni. Sabar sikit, tunggu binatang kita disembelih baru kita potong. Niatkan untuk apa? Nak ikut sunnah. Selama ni muslimat, kalau kita buat dah benda ni, tapi sebab ikut-ikutan, kawan masuk korban kata, engkau jangan potong kuku tau, sampai binatang sembelih. Kita pun tak tahu sebab apa. Kalau kita tahu benda tu sunnah, baru dia jadi ibadah. Tapi kalau kita tak tahu, kita hanya ikut-ikutan, dia macam curah air ke daun keladi. Tak top up pun dalam buku amal kita sebagai pahala. Faham tak muslimat? Sebab tu pentingnya ilmu. Okay? Jadi ustazah dalam grup ibadah korban yang nak join korban dekat Kemboja tu, ustazah masuk semua nama dah dekat-dekat ni, ustazah ingatkan. Kan? Tak lama lagi kita satu Zulhijjah, tolonglah niat yang baik-baik. Kalau kita rasa kadang-kadang diajar oleh orang-orang alim, sakit tak sembuh-sembuh, masuklah korban. Kan? Hutang tak mampu nak bayar, masuklah korban. Hajat dah lama tak tertunai, masuklah korban. Jadi semasa binatang kita disembelih, niat, Tuhan, seperti mana jatuhnya, gugurnya darah ke bumi ni, ya Allah, kan? Engkau gugurkanlah segala yang tidak baik dalam hati aku ni. Kan, yang tidak baik dalam zahir aku, dalam batin aku ni. Niat muslimat. Kan, doa yang belum terkabul, engkau kabulkanlah wahai Allah. Ni, hati kita bercakap-cakap dengan Allah. Jadi, muslimat dirahmati Allah, jangan pandang ibadah korban ni sebagai ibadah yang kedua. Sebab ada orang muslimat dirahmati Allah yang ternanti-nanti datangnya Aidilfitri. Sebulan sebelum, kuih raya dah bersusun. Baju dah siap 2 bulan sebelum, kan? Langsir tukar baru besok nak raya ni. Ha, macam-macam. 27 Ramadan tak pergi masjid surau dah sebab sibuk kan persiapan raya. Sedangkan pada hujung-hujung itulah yang malaikat diturunkan berbondong-bondong oleh Allah. Tapi Aidul Adha, ada orang yang buat kuih raya sampai macam Aidul Fitri tak? Ada orang yang memenuhi jekel sampai nak beli baju raya, tak cukup tailor nak jahit baju kita nak sambut Aidul Adha. Kebanyakannya lah pakai baju raya puasa hari tu lah ustazah. Kuih pun tak banyak sangat atas meja. Kita tak menanti sangat Idul Adha. Sedangkan Allah sangat menanti hambanya yang tunggu sangat kehadiran Idul Adha. Kenapa orang tunggu Idul Adha muslimat? Sebab dia tahu binatang korban aku nak disembelih. Sebab dia tahu ada datangnya bulan Zulhijjah yang dinanti-nanti orang beriman. Ajak anak-anak dara kita yang ada hutang puasa bulan Ramadan. Mak nak puasa sunat ni 1 hingga 9 Zulhijjah. Kamu kan ada hutang 9 hari itu. Jomlah puasa sama dengan mak. Kamu niat qada, mak niat puasa sunat. Mak puasa sunat apa? Sempena bulan Zulhijjah ni. Zulhijjah ni bulan yang dicintai selepas Ramadan oleh orang beriman. Jadi kalau mampu puasa, puasa muslimat. Berapa hari? Kalau mampu 1 hingga 9 Zulhijjah. Tak mampu, cari Isnin Khamis yang ada dalam 1-9 Zulhijjah.
Kalau tak mampu Isnin Khamis kebetulan ada hal, pilih mana-mana hari. Sebab dia duduk dalam kemuliaan 1 hingga 9 Zulhijjah. Bukan wajib puasa 1 hingga 9 Zulhijjah. Tapi dah alang-alang nak kena qada puasa, pilihlah antara 1 hingga 9 Zulhijjah. Maknanya kalau kita nak mati dalam 1 hingga 9 Zulhijjah tu, mati dalam ibadah yang berganda. Jadi kalau ada Ramadan hari tu, hari terakhir dia masuk duit dalam tabung surau, pada malam nak raya, dia pergi sembahyang raya dekat masjid, baru dia masuk RM1. Kemudian tak bagi, dah Zulkaedah dah 24 ni tak bagi lagi. Bila lagi dia nak bagi, muslimat dirahmati Allah, kita sebut kadang-kadang dia sebut apa? Ustazah, kan bulan Ramadan sedekah saya tu berganda sampai 70 kali ganda. Jadi tunggu lepas 70 hari lah kot, lepas 70 bulan lah baru sedekah lagi. Silap muslimat dirahmati Allah. Sebab Allah nak tengok yang sikit tapi istiqamah. Maka bila nak mula ni, Zulhijjah ni banyakkan sedekah. Bukan banyak nilainya, tapi hari-hari. Tak mampu nak masuk dalam tabung masjid sebab hari-hari tak ke masjid, cari. Oh, petang ni nak buat cekodok lebih sikit lah, nak hantar kat jiran sebelah. Sedekah, simak ni rahmati Allah. Hari ni nak tolong kawan sebelah tu, sian dia, mak dia kerja. Biar nanti besok tak payah suruh mak balik daripada ofis lah, biar aunty hantar kamu pergi sekolah. Itu pun sedekah. Kita tak berbuang sangat, muslimat dirahmati Allah, buat cara sedekah orang miskin. Okay? Jadi muslimat dirahmati Allah, kalau orang nak cari pahala, macam-macam dia fikirkan dan dia buat untuk mengisi kantung pahala dia. Tapi kalau dia tak nampak jalan akhirat, muslimat, Allah akan hijab hati dia. Buat apa pergi surau? Kita bukan AJK pun. Buat apa turun ibadah korban? Kita bukan masuk korban pun. Buat apa duduk dengan majlis ilmu? Bukan penceramah yang best pun. Muslimat, silap besar kita. Kita tak sanggup berkorban apa saja untuk agama Allah. Okay? Baik, ustazah baru balik dari Palestin hari Rabu malam tempoh hari, kan? Rabu pukul 1 pagi sampai di rumah, muslimat dirahmati Allah. Pergi pada tanggal 25 Julai. Sebelum pergi tu, muslimat dirahmati Allah, mak ustazah, mak ustaz dekat Kedah, kan, duk termenung susah hati. Kamu nak pi tempat yang perang-perang tu pasal apa, kan? Dia macam tak berapa 100% sangat lah. Tapi kita ni macam mana nak dapat redha ibu, kan? Duduk depan dia, cerita muslimat, kan? Bukan nak pi serah diri, nak pi mati kat sana, mak. Mati ni sebenarnya kat mana-mana, kan? Sebab orang beriman, dia yakin ajal tu pasti tiba. Bila kita tak tahu. Apa cara kita tak tahu. Jadi mati ni jangan ditakut, muslimat dirahmati Allah. Sebab pasti dia akan datang. Kalau ustazah mulakan mukaddimah tadi, ustazah sebut assalamualaikum, bakal-bakal jenazah, marah ke orang sini? Marah tak? Marah tak? Ustazah ni biar betul ganas sungguh, kan? Aku duk datang jauh-jauh ni bakal jenazah, dia kata. Memang bakal jenazah, muslimat. Confirm bakal jenazah. Betul tak? Kalau anak-anak kita yang darjah 6 sekarang tengah trial UPSR, assalamualaikum calon-calon UPSR, dia kata sihat, waalaikumsalam ustazah. Pastikah dia pada tarikh UPSR tu dia boleh jawab periksa? Belum tentu. Ada yang dibawa naik motor oleh ayahnya nak pergi sekolah, jawab UPSR, mati tengah jalan. Belum tentu calon UPSR. Tapi calon jenazah sudah pasti. Maka kita sebut, mak, mati ni kat mana-mana pun. Mak doa, mak tolong bagi restu. Saya nak masuk syurga bersama mak, nak masuk syurga dengan adik-beradik kita, keluarga kita, seluruh orang Islam. Jadi kalau mak nampak program ni baik untuk ummah, mak tolonglah redha, kan? Mak doa je insya-Allah, kan? Sebab saya nak cari redha Allah, kena melalui redha mak. Dan kau cakap macam tu, mak redha lah. Jaga diri elok-elok. Jangan seronok sangat orang tua, kan? Muslimat, jangan seronok sangat. Nabi sebut, bersusah payahlah kamu untuk masuk ketiga masjid. Apa masjid ini? Masjidil Haram, Masjid An-Nabawi, Masjidil Aqsa. Trip ustazah baru ni adalah pertama kali ustazah jejak kaki ke bumi Palestin, kan? Jadi muslimat dirahmati Allah, saya teruja sangat. Tapi dalam teruja rasa takut juga, kan? Kenapa takut? Sebab kawan-kawan yang balik dari Palestin macam-macam pengalaman. Ustazah, nanti bila ustazah nak masuk dekat sempadan tu, polis Israel check bag satu-satu, ada yang kena tahan 6 jam baru boleh masuk. Susah ustazah.
maka kita yakin rezeki orang tak sama muslimat dirahmati Allah. Kami sampai alhamdulillah tak ada pun satu jemaah daripada 32 orang yang kena tahan masuk dengan mudah, selesai proses dalam tempoh 1 jam. Kan? Jadi jemaah semua, ustazah senangnya kita ni, tak ada pun susah macam orang lain. Ustazah pesan satu je, jangan seronok sangat. Teringat apa yang mak sebut, ustazah ulang balik, jangan seronok sangat. Sebab dalam kepala ni kata, Nabi kata bersusah payah sampai ke situ, takkan kita boleh sampai dengan mudah muslimah. Sebab tu bila kita faham Quran, kita faham hadis, kita akan bertindak mengikut apa yang Allah dan Rasul kata, insyaAllah. Sebab tu jangan jemu mengaji ilmu Allah, kan? Hati tak berapa sedap, kan? Kalau senang kat sini, belum tentu lagi esok lusa senang. Bantu aku ya Allah, permudahkan aku ya Allah. Kita tawakal muslimat. Khamis malam dapatlah kami bersembahyang maghrib dan isyak pertama kali sampai di Masjidil Aqsa. Dan pada malam itu, malam Jumaat, saya kata pada jemaah bertuahnya, bukan mudah orang nak dapat malam Jumaat di Masjidil Aqsa. Besok pagi kami ziarah Masjidil Aqsa, rupanya muslimat satu kawasan yang sangat luas. Orang selalu tengok dalam gambar, ingatkan yang kubah kuning tu Masjidil Aqsa. Rupanya Masjidil Aqsa bukan yang kubah kuning tu. Dia kubah kelabu, hijau gelap-gelap sikit lah. Tak berapa cantik kubah dia. Jadi orang banyak bergambar dekat kubah As-Sakhra. Kubah tu warna kuning. Ha, kan? Jadi ada lima, satu Masjidil Aqsa, satu kubah As-Sakhra, yang ketiga Masjid Mawarni, yang keempat Masjid Umar, yang kelima Masjid Aqsa Lama, dalam satu kawasan tu. Jadi hari Jumaat tu muslimin sembahyang di Masjidil Aqsa, muslimat sembahyang di Masjid As-Sakhra, kubah warna kuning. Ustazah ketika itu diuji Allah, uzur. Maka ada dua orang jemaah termasuk ustazah yang tak boleh masuk masjid, maka kami duduk dekat tangga tu. Muslimat, ketika orang lelaki sembahyang di Masjid Al-Aqsa, ustazah duduk tengah-tengah dekat tangga atas sikit masjid yang kubah kuning tu. Muslimat berada di situ. Kan? Saya duduk sebut dengan kakak yang temankan ustazah tu, sebab nak balik ke hotel, jauh perjalanan. Lepas ni kami nak sambung ziarah lagi. Jadi kak, kita duduklah dengar khutbah sebagainya, kan. Saya ni sebenarnya nak buat video. Video apa ustazah? Ni background dengan kubah kuning ni, agak tolong pegang handphone, saya nak buat video tentang ibadah korban. Nak ajaklah jemaah macam mana, kan, nak menghadap satu Zulhijjah ni, nak cerita benda tu. Tapi muslimat, sebab tadinya khatib duk berkhutbah, ada tazkirah zuhur semua, rasa terganggulah, suara tu kuat sangat. So tunggu jemaah sembahyang Jumaat. Lepas sembahyang Jumaat, mereka ada solat jenazah. Elok bagi salam solat jenazah, saya tengah buat video tu, bunyi letupan, tembak, bom semua muslimat, betul-betul dekat dengan kami. Betul-betul di sebelah Masjidil Aqsa. Mereka diserang muslimat dirahmati Allah ketika kami berada di situ. Saya sebutkan inilah ketakutan yang paling sangat orang takut nak sampai Masjidil Aqsa. Selama ni disebutkan tenang, tiba-tiba live depan ustazah ni, muslimat dirahmati Allah, polis Israel meletuskan tembakan ke udara nak bagi orang yang ramai dekat Masjidil Aqsa ni bersurai cepat. Dan rupa-rupanya peristiwa itu mereka meraihkan genap setahun peristiwa intifada, kan? Jadi pemuda Palestin ingatkan nak lari dengan kami ni, kami dah lari belaka dah. Tapi orang-orang Palestin kata relax lah, benda ni normal je, kan? Tak ada apa pun. Mereka dah biasa dengar bunyi tembak, bunyi bom ni dah biasa dengar. Orang Malaysia dah pakat nangis dah. Jemaah saya lagi comel makcik-makcik ni, kan. Ada yang sujud-sujud lama. Kawan dah bangun lama dah. Eh, akak-akak sembahyang ke? Tak sembahyang ni. Kan? Sebenarnya aku tengah sembahyang, yang kau bercakap dengan aku buat apa? Sebab dah dengar bunyi tembak tu, aku minta dengan Allah biar mati dalam sujud. Oh, kelakar pula. Dan sekarang ni baru nak gelak lah. Hari tu nangis muslimat. Kemudian seorang lagi sujud tapi sambil pegang beg. Yang kawan ni ketuk dia. Kau sembahyang ke apa? Kalau tak sembahyang, jom lari. Dah aku teringat dalam beg ni ada pasport. Apa-apa nak jadi pun pasport kena aku pegang dulu. Lama sangat sujud. Ingatkan sembahyang. Rupanya takut beg ni, orang duk kalut-kalut muslimat, beg ni hilang dengan pasport sekali. Itulah kalutnya orang Malaysia. Yang aman damai, kalau kita rosakkan dia muslimat dengan berpecah belah sana sini, tak mustahil nak uzubillah satu hari kita akan duduk dalam ketakutan.
ketakutan macam tu. Jadi Muslimat, rupa-rupanya pemuda Palestin, jiwa dia dah biasa berkorban. Apa maksud? Mereka cantumkan lengan-lengan mereka ni menuju ke tembok yang ada polis Israel tu, seolah-olah mereka kata nak tembak, jangan tembak orang tua-tua perempuan, tembaklah kami. 500-700 orang berdiri dekat tembok berhadapan dengan polis Israel tanpa senjata. Saya kagum. Apa saya sebut pada jemaah, kita ni Muslimat dirahmati Allah dah rasa cukup berkorban dah dengan masuk lembu mahal tahun ni Ustazah RM700 dah korban sangat dah Muslimat. Kita rasa, ya Allah Tuhan, kenapalah drama habis pukul 8, start pukul 7, habis pukul 8. Cuba habis 7:30, dia kata kan. Tak apalah Ustazah kan, sebab saya tak nak solat hujung-hujung waktu, 7:30 walaupun belum habis saya berkorban, tutup TV kan, cakap kat setan, kau pergi jangan bagi tengok Husna ni baik ke tak baik sebenarnya. Ha, mohon terasa orang USJ, ha, kan. Ustazah tahu ke? Tak tahu. Apa nama tajuk drama tu pagi tadi baru saya tanya jemaah Masjid Hidayah. Apa Muslimat? Apa ke pagi tadi dia orang sebut. Ustazah tahu bab Husna ni di Palestin, Ustazah tak buka Facebook sebab dinasihatkan jangan aktifkan Facebook ni, mata-mata Israel duk pandang kamu sebagai group leader. Hanya buka Facebook untuk baca. Apa hal lah yang dia orang ni duk sebut Husna, Husna, Husna. Tiba-tiba Facebook ustaz-ustaz pula duk sebut konon orang Islam takut kehadiran Dajjal, padahal Dajjal dah masuk dalam rumah setiap pukul 7 malam. Saya pun geram nak tahu apa benda ni jadi kat Malaysia ni. Maka PM seorang ustaz ni, ustaz, apa kes sebenarnya ni? Ustazah tak sedar ke Ustazah, kan orang Malaysia sekarang ni tengah gila tengok drama pukul 7 malam. Alah Ustaz, janganlah duk teruk sangat. Makcik-makcik menyampah kalau baca status Ustaz ni. Sporting lah sikit Ustaz. Kan habis 7:30. Sembahyang pukul 7:30 lah. Tak ada masalah. Maghrib pun lewat sekarang. Masalahnya Ustazah, drama tu habis pukul 8, bukan habis 7:30, dia kata. Jadi Muslimat dirahmati Allah, patut ustaz marah. Ustaz bahasakan benda-benda macam ni tak ubah macam Dajjal. Sebab apa Muslimat? Kita nak bangkit daripada depan TV dengan azan, tunggulah aku nak tahu Husna ni jadi macam mana jap lagi. Itu Muslimat. Kita tak sanggup berkorban. Adakah kita layak untuk menghuni syurga Allah? Okay, orang-orang muda Malaysia, kalau hujung minggu hari Ahad boleh pergi gym, angkat berat 30 kg Muslimat. Tapi subuh tadi nak tolak selimut, berkorban yang tu pun dia tak larat Muslimat. Angkat sejadah bentang, suruh sujud, suruh rokok, tak larat, tak mampu dia. Tapi kalau disuruh buat perkara yang main futsal sampai 3 jam, bangkit tengok TV sampai berapa jam, bangun malam Muslimat, larat pula. Kat mana sebenarnya pengorbanan kita? Kita tak boleh berkorban apa saja untuk agama Allah. Mari kita berfikir Muslimat. Kita gelak-gelak juga. Tapi jauhnya aku dari syurga berbanding pemuda Palestin. Mereka jadikan diri mereka sebagai tembok tanpa senjata. Kalau nak tembak, jangan tembak wanita dan orang tua. Tapi tembaklah kami. Mereka sedia mati untuk agama Allah Muslimat. Okay? Jadi kita ni bukan disuruh pergi Palestin jadi tembok macam tu juga, bukan. Cukuplah kita berkorban Muslimat, biar mereka nak buat drama sampai pukul 8. Sebelum azan kita dah siap sedia. Ada lagi cerita yang bukan mengganggu waktu solat kita. Itu pun takkan kita tak boleh berkorban. Kalau itu pun kita gagal, merasa malulah nak perasan jadi orang Islam yang baik. Dan lebih malu lagi nak perasan kononnya kita ahli syurga. Okay. Orang USJ boleh terima ke marah? Kan? Marah ke boleh terima ni? Kalau marah nak berhenti sekarang juga Muslimat, kan? Jadi harap-harap kita berfikirlah, siapa lagi nak tegur kita selagi kita hidup. Nanti Muslimat bila kita balik ke kampung akhirat, na'udzubillah, kalau Allah himpun, Allah humban dalam neraka, yang BFF tadi ni, yang saling bercerita tentang Husna dekat dalam WhatsApp ni, kan sembang pula pasal tu. Sembahyang tak lagi Muslimat. Tak sangka ya episod tadi ni jadi macam ni. Sembang lagi ni. Sebab ada masa lagi Ustazah. 8:20 ambil wuduk. 8:30 sembahyang maghrib. Nanti isyak saya di awal waktu. Tu kesilapan. Orang kerja pejabat macam tu.
Banyak orang kerja pejabat minta maaf, yang tak buat tak mengapa, tapi yang buat tolong berubah. Sengaja sembahyang zuhur hujung waktu. Sebab apa? Sekali je basuh muka, sekali je nanti nak pakai bedak, nak pakai makeup, lepas daripada tu terus solat asar. Kalau azan zuhur dah basuh muka, sekali makeup muslimat. Nanti asar basuh muka lagi wuduk, sekali makeup. Jadi yang patut tahan 2 bulan tu, kita kena korban duit untuk beli makeup lagi hanya sebulan. Ni alasan ni sampai dekat ustazah punya Facebook muslimat. Mereka tulis, ustazah macam mana nak tegur kawan pejabat saya, tiap hari solat zuhur di hujung waktu. Alasannya biar sekali wuduk saja. Okey. Tiap hari muslimat maghrib di hujung waktu. Alasannya sayang nak tinggalkan drama tu. Saya bukan ada astro yang boleh record tu ustazah, rugilah saya. Muslimat, inikah namanya orang Islam yang baik? Okey. Jadi mari sama-sama hari ini kita fikirkan. Selain, sebelum ustazah tutup, muslimat dirahmati Allah, berkorban apa saja, kadang-kadang kita sedar tak, semua kita Allah bagi ujian. Ke ada yang tak ada ujian langsung? Tak ada lah ustazah, akak ni okey je, suami handsome kan, romantik pula tu, tak pernah marah langsung ustazah. Allah sweet je suami saya ustazah. Tahniah lah kalau dapat yang begitu kan, kan. Tapi ustazah, orang lain, walaupun suami dia macam suami saya, bagus ustazah, anak dia pula yang macam-macam. Saya anak cemerlang, semua okey. Anak okey, suami okey, jiran tetangga baik, senyum sengit je pergi mana-mana. Okey ustazah, tak ada ujian. Itulah ujian sebenarnya ibu, itulah ujian. Sebab dulu ketika anak kamu sakit, nak minta sihat, merayu dengan Allah. Ketika anak muslimat dirahmati Allah susah nak periksa, minta dengan Allah. Sekarang anak dah besar-besar, dah menjadi orang semua, kita dah kurang dekat dengan Allah. Itulah ujian. Allah sengaja memberi nikmat yang banyak muslimat, supaya kamu jadi manusia yang lupa daratan. Kufur kamu atas nikmat yang Allah bagi. Tak heran Allah sebut, summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu akan disoal, disoal, disoal. Allah tanya kita tentang apa? Umur kamu dihabiskan ke mana? Mata yang celik dulu duk tengok apa? Telinga yang boleh mendengar, dengar perkara apa? Kaki yang boleh melangkah laju pergi tempat baik ke tempat tak baik? Semua Allah akan tanya. Suami yang baik tu muslimat dirahmati Allah, nikmat. Anak-anak yang baik, nikmat. Jiran tetangga yang baik, nikmat. Tapi kamu bersyukur tak? Apa maksud syukur? Bukan alhamdulillah, bukan sengih sana sini. Maksud syukur menambah-nambah amal solehah lagi. Jadi muslimat, kalau kita kata kita tak ada ujian, itulah sebenarnya ujian. Apatah lagi kalau hari ni ustazah koyak satu kertas kecil, ustazah bagi, ha? Jajah tolong bagi semua makcik-makcik ni seorang satu. Untuk apa ustazah? Tulis satu ujian yang paling rasa kita berat sungguh ujian ni. Satu je ujian, tolong tulis. Tak payah tulis nama, nanti ustazah tahu makcik ni ujian dia suami dia panah barang ni. Makcik ni ujian dia anak sulung dia ni isap dadah ni. Tak muslimat, ustazah tak nak tahu nama. Tulis je apa ujian, sampai kat meja ustazah, confirm semua nama, semua kertas ada tulisan. Betul tak? Sebab tak ada seorang tak ada ujian muslimat. Saya tengok, oh ya Allah ni ujian macam ni, yang ni macam ni, yang ni macam ni. Masya Allah Tuhan, jadikanlah ujian si polan ini merupakan jambatan untuk masuk dalam syurga. Betul tak muslimat? Kadang diuji dengan suami yang begitu. Cuba ingat malam tadi, lelaki perempuan dengan ceramah ustazah tu, yang muslimin muslimat tu, ustazah sebut begini muslimat dirahmati Allah, lelaki yang soleh belum tentu boleh masuk syurga kalau dia punya isteri yang toleh. Faham tak maksud? Isterinya tak beramal soleh sangat, dan dia tak mampu nak ajak yang jom tutup aurat, yang jom sembahyang. Takut muslimat, takut isteri yang cantik itu tinggalkan dia. Maka wahai suami yang soleh, dia sembahyang dalam sujudnya hanya doa, tapi mengajak tak pernah. Berusaha untuk menjadikan isterinya solehah tak pernah. Maka suami ini belum tentu masuk ke syurga Allah walaupun dia lelaki soleh. Faham tak muslimat? Ha. Tetapi ayuh kita menjadi wanita solehah. Wahai wanita solehah, walaupun kamu mendapat suami yang toleh, insya Allah kamu boleh membawa suami toleh itu masuk dalam syurga.
Meremang ni bulu roma Muslimat. Kenapa Ustazah Zain meremang bulu roma? Sebab sungguh-sungguh nak ajak jumlah jadi wanita solehah. Walau siapa pun suami kita, walaupun suami kita toleh, tak beramal soleh sangat, insya-Allah kita boleh bawa dia ke syurga sama kita. Apa maksud Ustazah? Contoh Muslimat dirahmati Allah, suami kita kadang-kadang setahun sekali tak balik jenguk mak dia. Jangan seronok sangat. Yes, baiknya suami aku duk balik rumah mak aku je, tak balik rumah mak dia. Padan muka mak dia. Dulu tak setuju sangat aku nak kahwin dengan anak dia. Bukan seronok Muslimat. Sepatutnya abang, rasanya ni dah banyak bulan dah abang tak balik jenguk mak ni. Mak kan makin uzur. Asyik balik kampung saya je. Jom kali ni kita balik kampung abang pula. Alah, awak ni buang tabiat ke apa? Biasa kan? Mak saya kan sehat kat kampung. Adik-beradik lain pun ada. Itu adik-beradik punya pahala. Abang punya pahala dengan mak macam mana? Kan abang nak masuk syurga, jambatannya hanya mak abang. Bukan sebab baik dengan saya, itu nombor dua. Baik dengan anak-anak, itu nombor tiga. Tapi nombor satu, abang nak masuk syurga mesti dengan mak. Jadi bila kita isteri nampak suami dah mula lupa pada mak dia, tolong ingatkan Muslimat dirahmati Allah, ini wanita solehah. Tapi kalau wanita toleh, bagus gaji dia bagi ke aku dan mak aku saja. Mak dia tak payah, adik-beradik lain banyak. Bang, adik-beradik lain, kalau seorang RM100, 7 orang tu dapat RM700 dah. Abang bagi RM10 pun cukup. Tumpang berkat mak abang tu bang. Bagi sikit kat mak abang bang. Kita jadi wanita solehah boleh bantu suami kita masuk syurga Muslimat. Tolong jangan seronok sangat kalau suami kita jadi anak derhaka kepada mak dia. Kan? Takut-takut mak dia kata, dulu anak saya baik Ustazah, sejak kahwin dengan perempuan tu baru anak saya jadi toleh dan derhaka. Muslimat dirahmati Allah, apa guna kesolehahan kita ni? Faham ke tak faham ni? Ha? Sebab itu Muslimat dirahmati Allah, kalau dapat suami yang kerja tapi tak bagi nafkah pada kita, jangan marah-marah, jangan baling lesung batu dulu kat dia Muslimat. Jangan jumpa ustazah nak tukar suami lain, jangan. Sebab susah nak tukar suami lain, bukan senang. Naik buruh mahkamah, bukan senang. Kekal dengan suami yang Allah hadiahkan itu. Tapi ingatkan abang, saya pun kerja walaupun gaji tak besar. Okay, abang lepas gaji abang belanja kawan-kawan, abang bagi hadiah orang tu orang ni, tak bagi pun nafkah kat isteri dan anak-anak. Saya bukan apa, kesian abang. Depan Allah nanti di padang mahsyar, nombor satu yang Allah nak tanya pada abang, tunaikan tak hak? Sepatutnya kamu kena bagi nafkah pada isteri, bagi nafkah pada anak-anak. Kan? Saya kalau abang tak bagi tak apa, cukup insya-Allah anak kita pun sekolah kebangsaan, tak ada bayar yuran banyak mana pun, kan cukup insya-Allah. Tapi saya ingatkan ni sebab nafkah tu tanggungjawab abang walaupun saya bekerja. Muslimat, pujuk dengan kasih sayang, beritahu mereka tentang hak yang mereka lupa, bacakan janji Allah dalam Quran, apa yang Nabi pesan kepada para suami. Insya-Allah wanita yang solehah boleh membawa lelakinya yang toleh masuk ke dalam syurga. Faham tak Muslimat dirahmati Allah? Sebab tu kadang-kadang kita solehah dah, tapi mulut mengomel kenapa suami kita begitu. Muslimat, kadang-kadang ada orang PM Ustazah. Ustazah okeylah, suami ustaz juga kan, mesti tak ada masalah. Tahu ke tidak masalah orang yang bersuami ustaz, yang beristeri ustazah? Tahu ke tidak Muslimat? Kan? Cuba jadi ustazah dulu. Jadi ustazah dulu, kahwin pula dengan ustaz. Ha, kan? Ada pula yang menangis di bahu, Zai, walaupun suami aku ustaz, aku tak sangka laki aku macam ni. Ingat tak ada ke Muslimat? Ada. Tetapi itu dengan ujian dia. Allah Tuhan, ustaz saja Tuhan, tapi jadi macam ni isteri dia. Anak dia diabaikan Tuhan. Ada ustaz, ustazah, anak dia tingkatan satu, Quran tak boleh baca lagi Muslimat dirahmati Allah. Sibuk dengan anak orang lain. Allahu Rabbi, ini ujian bagi engkau. Sebab itu Muslimat, semua kita jangan berkalau-kalau. Dulu sebenarnya kan Ustazah, ada seorang ustaz tu murat saya, tapi saya tak cintakan dia kan. Saya nak kahwin juga dengan boyfriend saya. Kalaulah saya ikut cakap mak saya kahwin dengan ustaz tu, mesti saya bahagia. Menyesal saya kahwin dengan boyfriend saya tu. Rupanya bahagia 3 bulan je Ustazah. Dia dah 30 tahun menderita. Kan? Muslimat, belum tentu lagi kalau kahwin dengan orang yang mak kita suruh kahwin tu. Tapi Ustazah selalu nasihat, betul lah. Kalau kita dulunya asal tak suka, tapi sebab Tuhan, tu bukan boyfriend aku, aku tak suka. Tapi sebab mak ayah aku suka Tuhan, aku berkorban rasa. Bagi tahu boyfriend kita,
tidak ada jodoh antara kita, kan? Kenapa? Kita nak kahwin dengan orang yang mak ayah kita suka. Sebab redha Allah pada saya ada pada redha mak ayah saya. InsyaAllah orang ni akan dapat bahagia. Muslimat dirahmati Allah. Okay? Jadi bila Ustazah sebutkan, sesuai tak dengan perbincangan berkorban apa saja pada petang ni, membuat minda kita berfikir. Jadi ujian suami sebenarnya jalan ke syurga, ujian anak jalan ke syurga, syaratnya kita jadi wanita solehah dulu. Nak dapat solehah bukan boleh petik suis kat mana-mana, tiba-tiba jatuh perkataan solehah masuk dalam hati kita lah. Apa antara pengorbanan dia? Kan? Datang ustazah ni kena dengar, ustaz tu datang kena dengar. Alah, ustaz ni cakap benda yang sama macam ustazah semalam juga, bosan aku. Dengar je. Sebab kadang-kadang muslimat dirahmati Allah, yang berulang itulah Allah nak pahat dalam hati. Sampai datang rasa malu. Kenapa asyik dengar benda yang sama je? Agaknya Allah nak bagi tahu aku tak kuat lagi beramal dengan ilmu yang aku dah tahu. Faham muslimat? Kadang-kadang kita sombong. Tajuk apa ustazah nak cakap ni? Allah bab solat. Menyampah asyik solat. Macamlah aku tak solat lagi. Solatlah cik. Tapi tunggu husnah habis dulu baru solat. Itu bukan solat namanya muslimat. Ya? Puasalah juga cik. Qadak juga puasa Ramadan yang hit hari tu. Tapi tunggu Syaban tahun depan baru nak qadak. Ini ke orang Islam yang baik muslimat dirahmati Allah? Berkorban apa saja. Mudah-mudahan orang yang banyak berkorban atas dunia, korban rasa, korban harta, korban tenaga untuk agama Allah, akhirnya akan bertemu dalam syurga Allah. Ini doa ustazah sentiasa. Ini cara ustazah pujuk hati ustazah bila ada apa masalah. Sebab masalah ataupun ujian, guna formula Allah. Formula Allah, bila kamu dalam masalah, dirundung apa saja duka cita, didatangkan musibah ujian apa, hadapi dia dengan dua sod. Apa sod yang pertama? Solat. Apa sod yang kedua? Sabar. Sabar solat, solat sabar, sabar solat, solat sabar. Ada tak dia kata jumpa kawan nama Sabariah, cerita semua kat dia. Jumpa ustaz nama Sabri, cerita kat dia muslimat. Tak jadi. Kita disuruh sabar dan solat. Maka lagi banyak muslimat dirahmati Allah kita mengadu kepada Allah, Allah makin dekat dengan kita. Tapi kena ada cara lah, bukan hanya dengan solat yang di hujung-hujung waktu, bukan hanya dengan tutup aurat, tapi masa nak angkat kain di jemuran, pakcik depan rumah nampak juga aurat kita muslimat. Ha, kan? Jadi yang kecil-kecil ni kita kena jaga. Sebab yang besar insyaAllah kita jaga dah. Tapi kenapa kadang-kadang kamu dinerakakan oleh Allah? Kamu buat tak tahu dengan benda yang Allah, yang kamu pandang kecil tetapi besar di mata Allah. Sebab itu orang yang menerima ujian, dia tidak akan stres kalau ada sabar dan solat yang sungguh-sungguh. Okay? Jadi muslimat, gunakan formula ini. Jangan rugikan diri sendiri. Seperti kita berhimpun pada petang ini, Allah himpunkan sekali lagi dalam syurga. Sebab semua kita melalui hidup yang perlu pengorbanan. Wallahu'alam, ampun maaf zahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ustazah duk tengok keliling ni? Saya rasa macam cerah ke, macam baru cah. Sebab saya rasa macam cerah. Lepas tu ingat matahari masuk ke dalam ke apa ni. Oh, cat putih yang baru cat. Okay, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, pertemuan kami pada petang yang barakah ini, Engkau berkati, kasih sayang yang terjamin, ufwah fillah di kalangan kami, wahai Allah. Engkau cantumkan hati-hati kami, eratkan akan ikatannya. Berkasih sayang kami semata-mata mengharapkan keredaan-Mu, wahai Allah. Kami pohon kepada-Mu, wahai Allah, anugerahkan kami persaudaraan, persahabatan yang ikhlas, saling ingat mengingatkan dalam urusan agama kami wahai Allah, saling tegur menegur dalam urusan agama kami wahai Allah. Tuhan kami, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami yang tidak terhitung banyaknya. Takutnya kami dimatikan dalam keadaan dosa-dosa kami yang tidak sudi Engkau ampunkan ya Allah. Maka ampunkan segala dosa dan kesalahan kami sebelum tarikh kematian kami ya Allah. Tuhan kami, kami pohon kepada-Mu wahai Allah, sahabat-sahabat
sahabat kami yang dijemput pada tahun ini untuk menunaikan ibadah haji. Wahai Allah, Engkau berikan mereka keselamatan, kesejahteraan, kesihatan yang baik. Ya Allah, pulangkan mereka ke tanah air dalam keadaan anugerah haji mabrur. Wahai Allah, Tuhan kami, kami yang mendoakan ini. Ya Allah, Engkau jemput kami pada suatu hari nanti. Wahai Allah, untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima itu. Ya Allah, andai Engkau mentakdirkan kami mati, matikan kami dalam husnul khatimah. Ya Allah, matikan kami dalam radiyatan mardiyah, matikan kami dengan qalbun salim, hati yang benar-benar sejahtera. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Muslimat dirahmati Allah, saya mohon keberkatan pertemuan kita pada petang ini. Bantu ustazah dengan rombongan. Hari Rabu ni pula ustazah akan kembara hati ke Surabaya, okay? Di Surabaya tu, malam pertama kami tidur di Bromo. Dalam keadaan semalam, saudara-saudara kita di Lombok dengan gegaran dan sebagainya. Jadi trip nak pergi Surabaya ni semua bertanya-tanya, selamat ke ustazah, selamat ke? Dah jawapan daripada travel di sana, selamat. Muslimat, ustazah nak buat apa lagi, sebab kita tak tahu apa yang akan berlaku di masa depan, okay? Maka doakan kami dalam keselamatan. Malam kedua kami akan berada di Pasuruan untuk menziarahi beberapa pesantren. Pesantren tu maknanya kalau kita madrasah lah, sekolah-sekolah agama. Jadi mudah-mudahan semua muslimat dirahmati Allah dipermudahkan sampai balik semula ke sini. Jadi ustazah offer lah untuk agama Allah, sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Mudah-mudahan bukit yang barakah. Sebab apa muslimat? Kalau kita banyak untuk agama Allah, takut kita bosan. Biar kita sedikit tapi istiqamah, sikit daripada USJ, sikit daripada Melawati, bagi tadi sikit-sikit-sikit, ustazah bawa untuk disumbangkan kepada pesantren di Surabaya, insyaAllah. Doakan selamat pergi, selamat balik, semuanya dalam kasih sayang Allah. Sekali lagi saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak.